minta kan saya? Saya nggak minta, saya pasif. Yang aktif itu loh, namanya superstar. Oke, Donita apa kabar? Ih, cantik banget ya. Bentar, nggak apa-apa. Sedikit aja. Dia paham dia. Rih, taksi. Aduh. Rasanya kalau ini wanita cantik semua, saya kayak kelompok dekor ya. Nah, cowoknya satu ya. Dekor itu kalau bahasa Jawanya anak tumo. Anak tumo tahu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya tumo itu apa ya? Kutu rambut. Hah? Kutil. Kutil itu mbahmu itu. Oke, kembali ke lab. Untuk apa? Rebuk arisan? Enggak, kutil. Apa? Kutil. Ini bukan kutil. Ini udun tapi enggak pecah-pecah. Ini juga, ini konde. Konde tapi kan harusnya pasang belakangnya depan. Tapi bicaranya mundur. Oke, untuk Donita. Kamu ini kan cantik, kenapa kamu enggak pengen pacaran sama vokalis-vokalis band juga kayak Nia, Sarah, dan Oki gitu. Terus saya pun ada tuh grup baru namanya Tambal Ban itu. Wow. Kenapa? Pengen juga enggak? Enggak sih. Sama siapa aja yang penting enak diajak ngomong. Enak dilihat juga enggak kayak Mas Tukul kan kayaknya agak-agak. Enak dilihat juga enggak kayak Mas Tukul, berarti kamu ada kesempatan untuk dicintai sama si Donita ya kan. Ya, saya enggak harus vokalis, seorang pengusaha atau seorang dan tidak boleh tari balet lah. Oh jadi gitu ya, nggak harus vokalis, nggak harus apa, yang penting ngalir, dapat cowok yang benar-benar. Tapi kriterianya cakep juga nggak? Apa jelek boleh masuk? Boleh lah, yang penting enak dilihat ya. Hah? Yang penting enak dilihat. Ada? Enak dilihat. Oh enak penting. Dilihat, jadi jelek juga enak dilihat. Maaf ini nggak ngomongin di keluarga kamu ya. Auranya bagus gitu. Hah? Yang penting auranya bagus, nggak seru nggak ini. Gak buram gitu. Iya, memang saya buram. Buram gak saya? Kamu yang ngomong ya. Habis ini kamu anu loh, tak bawa ambulan loh. Kembali ke laptop. Donita, my baby. Tapi biar cantik katanya kamu punya kemampuan melihat makhluk halus. Kira-kira kamu bisa gak mendeteksi keberadaan makhluk halus di sekitar empat mata ini? Jelas. Eh, saya mesti gini, mesti aku. Ini biar dari pertama kali dari kecil sampai sekarang yang paling serem tuh baru kali ini dilihat.